Assalamualaikum, happy cooking, baking, and eating semuanya. Video kali ini akan memasak-masak-masak lagi. Dan kebetulan saya ada 2 ikat kangkung. Jadi saya akan memasak tumis kangkung dengan ebi. Nah, ini saya sedang petikin kangkungnya. Kemudian saya bersihkan dan saya diamkan dalam air selama beberapa menit. Setelah itu cuci dan tiriskan. Nah, ini bumbu-bumbunya, simple banget ya teman-teman. Saya iris cabai dan cincang ebi dengan bawang putihnya. Kemudian jadi seperti ini. Nah, siap untuk menggoreng. Saya panaskan minyaknya, lalu tumis bumbunya semua, masukin aja. Setelah warnanya berubah seperti ini dan juga terasa ringan saat menggorengnya, dan saya masukkan kangkung ke dalam. Tumis hingga layu. Setelah layu, masukkan saus tiram. Tidak banyak-banyak ya teman-teman. Kemudian oseng-oseng hingga matang. Hidangkan. Gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Boleh dicoba di rumah ya teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.